A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pan wala usula. Nenat. Ha? Wala usulalaka ayyuhassali ila nihayatiha ail ibadati illa ba'da ahkam ba'da ihkami bikasril hamzati ay isbati bida bidayatiha bi an tasiha minka bidayatul lati hiya syari'atu ma'a mulazimatika laha bil jaddi ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala usula laka ayyuhassali, dan tidak sampai laka bagi engkau ayyuhassali, wahai orang yang menempuh jalan, dan tidak sampai bagi engkau wahai orang yang menempuh jalan, ila nihayatiha, kepada penghabisan ibadah. Ila nihayatiha, kepada penghabisannya, artinya ibadah. Illa ba'da ihkami, kecuali sesudah ihkam. Kiban tabaca ihkam dengan kisrah hamzah, ay artinya isbat. Kecuali sesudah tetap, kecuali sesudah menetapkan, bidayatiha, permulaannya ibadah. Permulaannya ibadah. Kiban surah, bi'an tafsiha minkal bidayah, dengan bahwa telah sahihlah daripada engkau oleh bidayah. Pemana bidayah? Permula, permulaan. Permulaan allati, hiya dianya allati, asyari'ah, itu syariat. Ma'a mulazamatika laha bil jaddi, beserta mulazamah engkau laha, baginya syariat, bil jaddi, dengan sungguh-sungguh. Beserta mulazamah engkau laha, baginya syariat, bil jaddi, dengan bersungguh-sungguh. Ka. Jadi kena pegah apa? Ilikat pembahasan di kali gepegah mengenai tentang syariat, tarikat dan hakikat. Gepegah dilikat hidayah, itulah jalan untuk sampai kepada Allah. Nya merupakan kehasilan daripada ilmu, yang mana kehasilan daripada ilmu, nah yang pertama bidayah. Toh bidayah syariat dan tarikat. Dan juga nah nihayah, penghabisan, itulah hakikat. Maka menyokamunan gepegah tu ilikat syariat dengan tanpa hakikat nyan atilah gepegah. Pemana atilah? Khaliyah minas samarat, sunyi daripada buah, hana hasil. Na syariat, tapi hana hakikat, nyo hana kehasilan. Begitu juga na hakikat tanpa syariat, nyo batilah. Pemana batilah? Batil. La khaira fiha, hana kebaikan sama sekali. Munyo tekedi hakikat tanpa syariat. Makanya antara hakikat dan syariat, nyo keduanya adalah saling melazimi, benar mandua. Benar mandua. Maka munyo kamunan lagi kepegah likat syariat bak zahir nyan hakikat, nyo menan. Sedangkan hakikat
yang batin syariat. Syariat adalah zahir hakikat, sedangkan hakikat nyo batin syariat. Kepegah hati ini. Wahai orang yang menempuh jalan untuk sampai kepada Allah, orang yang ingin makrifah kepada Allah, dok buat tingkatan yang terakhir, nyo guna pegah bak getanya, hantuk getanya kepada penghabisan ibadat. Tidak sampai kita itu kepada penghabisan ibadat, akhir daripada ibadat, kecuali sesudah tetap permulaan daripada ibadat. Permulaan daripada ibadat. Bidayah. Tuh bidayah. Tuh bidayah. Ikut. Syariat. Kiban kepegahino baru sampai kepada penghabisan ibadat. Baru sampai kepada penghabisan ibadat, nyo benar ile ketetapan beristikamah dalam permulaan ibadat. Tuh permulaan ibadat. Kasahih bak getanyo nyo bidayah. Tuh bidayah. Itulah syariat. Beserta getanyo nyo selalu dalam bersungguh-sungguh dalam melakukan syariat. Itulah ibadah. Ya, mbak. Makanya beyak pegah. Doa tayo hanampu tepu katruk buat tingkatan hakikat. Hantuk kepada tingkatan penghabisan ibadah. Melainkan berarti bertetap ilai bidayah. Makanya urung-urung yang katruk tingkatan berarti kata dengan Allah. Urung yang ka'aribillah. Kehakikat katruk tingkatan berarti hakikat. Nyo dasar getempuh jalan adalah bidayah ini. Syariat dilakukan secara bersungguh-sungguh sesuai dengan lagi anjuran lagi yang dimiliki Rasulullah. Maka kehasilan daripada yang baru sampai kepada hakikat. Maka yang baik pegah nyolong yukah teruk tingkatan hakikat. Kahana sama tingkatan ni. Sedangkan syariat tan nyokon salah. Syariat tanpa hakikat. Kepegah likut. Nyan atilah. Hakikat tanpa syariat batilah. Hakikat syariat tanpa hakikat. Nyo berarti hana hasil siapa? Kayo mamai syariat macam. Tapi hana tok tingkatan yang paling terakhir bidayah. Pukum bidayah nihayah daripada ibadat. Maka nyo ketayo hana kehasilan. Karena yang tujuan ketayo adalah hakikat ibadat. Arif mengenal Allah. Begitu juga asal baliknya. Hakikat tanpa syariat nyo hana kebaikan apa? Pegah hakikat. Tapi syariat tak nyo hana kebaikan betul. Maka antara keduanya bersaling nak keterikatan mandua. Sehingga anda pegah di sini. Baru teruk sidra urung kepada penghabisan ibadah. Nyo terlebih dilai bersungguh-sungguh legaknya dalam bidayah ibadah. Tuh bidayah ibadah itulah syariat dan tarikat baru teruk kepada tingkatan hakikat. Bertahap. Yang pertama syariat, yang kedua tarikat, yang ketiga baru hakikat. Ya, mbak. Ini surah kat tinggi. Onyan wala gusura. Kiban kita baca gusura dengan sa yang lebar titik sa musallasah. Ay artinya la ilma, tidak jenis ilme. Wafi niskha sabit dalam kitab yang lain la abura gukun dengan ba. Al-Mawhidah ba yang sabar titik. Pumanari la murura, tidak jenis laluan. Tidak jenis lalu. Ala batiniha, di atas batinnya ibadat. Illa ba'da wukufi, kecuali sesudah wukuf. Mana wukuf? Ay, artinya musyahadah. Sesudah musyahadah. Ala zahiriha, di atas zahirnya ibadat. Di atas zahirnya ibadat. Ya. Kak. Pemaknanya tunggu.
Hana laluan getanya, hantrok getanya, hantar lalu getanya di atas batin ibadat. Rahasia-rahasia dalam ibadat melainkan ahwata getanya kamu syahadah di atas zahir ibadat. Baik pegah hanya long mati katrok tingkatan mati ibadat tingkat tinggi. Nyahana. Ha? Makanya hana laluan kepada batin ibadat melainkan sesudah musyahadah dari zahir ibadat. Kalau kita tak saksikan, tak lakukan berarti ibadat secara zahiriah, barulah menumpuk rahasia, rahasia daripada ibadat. Lagi yang kau pegah lekat. Tuh, syuhud asma, syuhud sifat, syuhud zat, rahasia Al-Quran. Ha, nyo laluannya adalah zahir ibadat ini. Makanya, muya secara syariat kiban. Hukum syariat. Al-hukmu bid-dawahir. Hukum di atas yang nampak. Ahwata kita yang terlakukan berarti zahiriah leh buno. Maka hasil daripada zahiriah kita yang akan teruk, akan terlalui perjalanan kita yang teruk kepada batin daripada ibadah. Wa ma salah ba'duhum. Wa ma salah ba'duhum. Dan mempercontoh oleh sebahagian mereka itu ulama. Akan pun kepercontoh asy-syari'ah bis-safinah, akan syariat dengan kapal. Wa tariqat, dan akan tariqat bil-bahri, dengan laut. Wal hakikat, dan akan hakikat bil-lu'lu', dengan permata. Fala yat ittahasala yat fala yatahasulul lu'lu', maka tidak hasillah lu'lu' permata, maka tidak hasillah permata illa min bahri, kecuali daripada laut. Wala yatawassalu illa lujatil bahri, dan tidak sampai ianya seseorang illa lujatil bahri, kepada dasar laut, illa bisafinah, kecuali dengan kapal. Kecuali dengan kapal. Wat tariqah. Hukah puat tariqah. Kabeh hai puat tariqah. Kak. Jadi buno genuk pegah pu. Baru sampai kita kepada tingkatan hakikat. Nyo payah lalui ile adalah syariat dan tari dan tariqat. Syariat dan tariqat. Baru hasil daripada yang kita sampai kepada hakikat. Hana langsung loncatan kepada tingkat yang kelain. Lai para ulama geumpamakan syariatnya lagi sabuh kapal. Kapal laut. Dekun safinah kapal lah laut. Geumpamakan syariat lagi sabuh kapal. Geumpamakan tarikat lagi laut. Geumpamakan hakikat adalah permata. Maka apakah? Han hasil, han tarupak permata melainkan daripada lah laut. Karena permata itu tempatnya dalam laut. Kita tidak akan mendapatkan permata melainkan daripada laut. Sedangkan kita tidak akan sampai kepada dasar laut melainkan dengan memakai kapal. Memakai perahu untuk menyelam ke dalam lah laut. Baru teruk getanya ke dia ulaut, nyo benar pakai kapal. Kah? Kah? Sehingga aku pegah tu. Berarti menyota ke dia geumpamakan yang lagainya. Permata buno, yang adalah hakikat. Laut, yang tarikat jalan. Kapal, syariat. Maka antara yang leh, kupunlah permata pada dasar laut bila kapal tidak ada. Ha? Pakan. Kau tak nak jat katanya. Yang hana kapal tu mana nak jat balak laut. Kau ya? Ya. Kupun na laut dan dalam lautnya na permata. Sedangkan kapal hana cik. Maka antara alhenyo, nyo mesti benar. Yang pertama, tujuan katanya adalah untuk menggapai permata di dasar laut. Maka dibutuhkan kepada kapal. Kapal itu berjalan ke dalam laut. Sehingga di saat berjalan kepada laut, laut itu adalah tarikat jalan. Ha? Perjalanan kita menempuh
permata. Di saat kita sudah sampai kepada dasar laut, maka kita ambil permatanya. Nyanlah bandingan di syariat, tarikat dan hakikat. Nyan umpamakan le para ulama. Pun kapai, olian bati laut, olian permata. Syariat, tarikat dan hakikat. Kak? Nyan pun kitab. Pun kitab. Kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali. Kaya? Kak, nyan kata apa? Wa masalu ba'duhum hadhihi salasah, dan mengumpamakan oleh sebahagian mereka itu ulama hadhihi salasah akan ini tiga. To ini tiga pula, syariat, tarikat dan hakikat. Ka, dengan pu umpamakan ya bin narjil dengan buah kelapa. Dengan buah kelapa. Fasyari'atu, maka bermula syariat. Kal kasyri zahir, itu seperti kulit yang zahir, kulit luar, kulit yang nampak. Wa tariqah, dan bermula tarikat. Kal lubbi, itu sama seperti isi. Wal hakikat, dan bermula hakikat. Kad duhnil ladhi fi batinil lubbi, sama, itu sama seperti minyak. Yang alladhi fi batinil lubbi, yang ada ianya minyak dalam perut isi, dalam batin isi. Fala yastahassalud duhnu, maka tidak hasillah minyak. Illa ba'da dakil lubbi, kecuali sesudah menghaluskan isi. Sesudah menghaluskan isi. Wala yatawassalu illa lubbi, dan tidak sampai kepada isi. Illa bikharqil kasyri, kecuali dengan mengupas kulit. Kecuali dengan mengupas kulit. Sebahagian para ulama umpamakan syariat, tarikat dan hakikat lagi sabah bau. Lagi bau umpamakan. Dah bau? Ha? Syariat umpamakan lagi kulit bau yang di luar. Kulit luar. Kulit bau umpamakan syariat. Tarikat umpamakan lagi isi daripada bau kelapa, isi daripada kelapa. Sedangkan hakikat umpamakan lagi minyak, yang mana minyak yang hasil daripada isi kelapa. Kah? Ino katanya, untuk jut le katanya, untuk memperoleh minyak kelapa, bagaimana caranya? Ha? Kepegah tu? Han hasil minyak, tidak akan ada minyak kelapa, melainkan sesudah kita tumbuk, kita haluskan isi kelapa dulu. Tidak sampai kepada isi kelapa, kecuali dengan kita kupas kulitnya dulu. Maka syariat adalah kulit, isi adalah tarikat. Ha? Minyak daripada isi adalah hakikat. Yang pertama jalannya, kita kupas kulitnya, kita ambil isinya, lalu kita tumbuk isinya, menjadi keluarlah minyak. Itulah perjalanan untuk menempuh kepada hakikat. Kesimpulannya apa? Cidera orang katrok kepada tingkatan hakikat, tapi hana gelalui syariat dan tarikat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Wala usula ayuhas salik, kalau berhalikat, han sampai berarti orang yang menempuh kepada jalan Allah, kepada penghabisan daripada ibadat, kecuali sesudah bidayah. Dah bidayah, syariat dan hakikat. Baru sampai, syariat dan tarikat, baru sampai kepada hakikat. Berarti dua buah perumpamaan yang gemel para ulama yang mumpung pun anak. Jadi nyongok mudah bagi kita. Berarti kiban makna syariat, kiban makna tarikat, kiban makna hakikat. Nyok, atas yang umpamakan oleh para ulama muno, nyongok mudah. Yang pertama tu, syariat kapal. Tarikat laut. Dan yang ketiga adalah permata, itulah hakikat. Untuk getanya tarumpok permata, maka membutuhkan kepada kapal berjalan dalam laut, kemudian kita selam, kemudian kita ambil permata. Sebagian ulama yang lain mengumpamakan syariat dan tarikat itu dan hakikat dengan sebuah kelapa.
Kulit luar itu syariat, isi daripada kelapa itu tarekat, minyak yang dihasilkan daripada isi kelapa itu hakikat. Maka untuk kita sampai mengambil minyak daripada isi kelapa, kita kupas kulitnya, kemudian kita tumbuk isinya, barulah menghasilkan minyak. Kah? Kah bukalam? Kah. Wa yuqalu li syariat ada. Dan dikatakan orang bagi syariat akan adat. Dan dikatakan orang bagi syariat akan adat. Walil tarikat. Dan dikatakan orang bagi tarikat akan ubudiyah. Walil hakikat. Dan dikatakan orang bagi hakikat akan ubudah. Leheboh. Jadi narunkun. Kita narunkun. Syariatnya merupakan adat. Adat. Tarikat yang merupakan ubudiyah. Hakikat yang adalah ubudah. Ketiga ini berbeda. Adat, ubudiyah, ubudah. Tiga. Apa? Kibang. Syariat, adat. Tarikat, ubudiyah. Hakikat, ubudah. Kibang. Bukan? Oh, beda lafaz. Oh, ibadah dengan ubudiyah. Sabo. Sabo, Nek. Bila apa? Ibadah? Oh, kaputul ya. Bukan adatnya. La'ala sawak ibadah ya. Ibadah? Pernah adat. Ibadah, kaputul. Karena syariatlah mengerjakan perintah ibadat. Kaputul ibadat, nampaknya adat. Berarti yang hanalafat, yang mutulih adat, nyo gantung dengan ibadah. Karat terkecoh bunuh. Ibadah. Berarti leh. Toh leh. Syariat adalah ibadah. Tarikat adalah ubudiyah. Hakikat adalah ubudah. Apa beda leh? Kalian beda leh. Wa qala Syekhul Islam wa qala Abu Ali Ad-Daqaq. Ya, telah berkata oleh Abu Ali Ad-Daqaq. Al-ibadah, nampak ke ibadah kena. Al-ibadah lil awami minal mukminin. Bermula ibadah bagi orang awam daripada orang yang beriman. Bermula ibadah itu bagi orang awam daripada orang beriman. Menyokun Abu Ali Ad-Daqaq ibadah nyo bagi orang awam. Bagi orang awam yang beriman. Makanya menyatakan di syariat ibadah. Mabati ehna kedudukan ibadah. Itulah ibadah bagi orang awam yang beriman. Nyo tanyonyo kibannyo. Awam. Pani awamnyo. Pawa awam dro berarti. Ya. Sebenarnya han awam le kita. Koyo kan? Ya. Berarti tingkatan ibadah adalah orang awam yang beriman. Berarti syariat. Alian wal ubudiyah. Wal ubudiyah. Bermula ubudiyah lil khawas. Bagi orang yang khusus. Sedangkan ubudiyah ni bagi orang yang khusus. Dah ubudiyah benar tarikat. Wal ubudah. Al khasu. Khawasi itu orang yang khusus. Lil khasil khawasi bagi orang yang khusus daripada orang yang khusus khawasul khawas. Sedangkan ubudah nyo adalah titel untuk orang yang khawasul khawas. Daripada orang yang khawas kenyan. Orang yang khawas, orang yang khusus-khusus, geknya yang lebih khusus di antara orang yang khusus. Makanya cikalan dikatakan katanya orangnya. Menyata pegah harus berarti tengok hakikat, dan berarti katanya katrok tingkatan khawasul khawas. Menyata kedi tak pegah harus dengan awak ahli tarikat, berarti katanya orang tingkatan khawas. Kayo kan?
Apa punya negeri syariat mentok? Pasti kita yo tinggalkan orang orang awam. Nyamunan. Syariat ibadah, tarikat ubudiah, hakikat ubudah. Menyokun Abu Ali, ibadahnya adalah untuk orang yang awam daripada orang yang beriman. Ubudiah tingkatan wati dalam orang yang khawas. Ubudah nyo tingkatan khawasul khawas. Ha, makanya setidaknya beruhlah tanya tingkatan khawas menta. Be awam lah. Ya kan? Be lang awam. Makanya tanya jalankan syariat. Jalankan syariat. Bina perintah kerjakan. Bina larangan tinggalkan. Dan seterusnya lalui tarikat. Lalui tarikat. Pun tarikat mahu buka halikat. Ha? Syariat adalah hukum. Kau tahu kan? Hukum yang kita kelif kepada getanya. Yang gebetul oleh Allah kepada Rasulullah. Melalui Rasulullah. Sedangkan tarikat. Angka beramal. Hukum berarti kepada getanya. Berarti wajib. Harim. Sunnah yang gemele Rasulullah yang gecok ba Allah dan adalah syariat. Tarikat beramal dengan yang wajibnya, beramal dengan sembahyang yang tarikat, beramal dengan puasa yang tarikat. Ya. Alian hakikat hasil daripada yang ya baru hakikat. Tu hakikat mufhum hakikat daripada sesuatu. Memahami hakikat daripada sesuatu. Tok. Yang wajib bak getanyo contoh. Bak masalah etiket. Yang wajib bak getanyo adalah taturi Allah. Ngampu dari Allah ngan sifat al ngan sifat Allah. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus beserta dalil yang ijmali ngan sifat Allah. Di saat kada taturi Allah ngan sifat, maka wajibnya merupakan syariat. Beramal dengannya gepunan dengan tarikat. Di saat kita yang kamu nyatu dua buah syariat dan tarikat, maka kita akan merumpuk rahasia-rahasia ataupun hakikat daripada sesuatu itu. Maka terumpuklah kita yang rahasia daripada asma, rahasia daripada nan Allah Ar-Rahman. Terumpuk dengan Ba Ar-Rahman satu rahasia ini. Yang mana Nabi li Allah kepada kita kan melalui gurai. Hana pegah li gurai tapi ini campakkanlah mati kita li Allah itulah namanya laduni. Duh takalan rahasia-rahasia zat ini. Syuhud rahasia zat walaupun kan secara langsung karena punya syuhud zat Allah. Hanya punya secara langsung dengan mata telanjang adalah singa dalam syurga. Yang nikmat paling raib. Oleh rahasia-rahasia Al-Quran. Oleh rahasia-rahasia daripada larangan. Rahasia-rahasia daripada apa boleh. Ilmu-ilmu yang raib. Itu ilmu yang raib. Ilmu yang hanam tulis. Yang hanada. Yang kan terumpuk daripada gurai. Kerana abang kata. Makanya hana ternafi itu. Sidra urung yang katrut tingkatan hakikat. Genyan nak ketepu. Sesuatu barang yang hana depur kita yang hana ternafi yang gekun dengan khawarikul adat beta bekele kita yang kapung orangnya ha justru menyokun Imam Ghazali baru gekira kita yang manusia bila kita yang kaiku rumpung orang kau nasihat dia kepada manusia nasihat menyiap dia kepada manusia berikan dia rumpung orang. Kiban makna pungo kan pungo berarti ba makna pungo gaduh hakai tapi berarti kelakuan gitanyo kan ni hana pakai luar kan yan pe pikir dia tak pungo ka jajak dia kan yan but gitanyo nyo secara zahiriah ah ha? Oh tai kan legak sang-sang kan le mesti hampa contoh dah berak lagi contoh urangnyo wali-wali Allah yang mentaudib
berpakaian yang serba sederhana. Pekek pun jendera kadang-kadang. Kadang-kadang, ok panjang. Kepegah habar, kadang-kadang habar yang hantar depul kita tengok. Tengok kejap-jap, kaki cuma cek. Nak pakai kecok guit kadang-kadang. Nanti dia pekek lagi, tengok kan anak, kan anak, anak mampu yang buat. Kau kan? Angkanya lah buat khawarikul anda. Man, kan roh takut rumpung orang ya? Oni alam contoh. Boh kaya. Berit. Na boh kaya, puduk boh kaya, hidang boh kaya. Budak kecok boh kaya, gororom mitih kera. Pum, gororom mitih kera, boh kaya. Pum, gororom mitih kera. Waktu terkadang secara kasat mata kita tanya. Romboh kaya ni ni. Ha? Romboh kaya. Kau nyok makanan. Pudah rom makanan. Kau nyok kah? Kibat perajik rom makanan. Tapi, urunya budak kecok pakai, geboh-boh kera. Oleh yang kecok berpisang, kepulik-pulik, kecang-cang, kecang-cang, kera, kecok getik enak. Oleh yang nak ia tak bodrom, kukut je datang teman, ini yang budak geruah ke boh. Kadang-kadang. Maka, yang khawari kun adat. Ha. Mahan tak ke rumpung orang lagi. Ha. Maka itulah. Yang berarti kajit kepada siro insan, manusia. Angka lagi yang kadang-kadang, kadang-kadang. Ha? Wali Allah. Lagi contoh, masa yang matau dek urunyo lagi punan Habib wan sehan yang gaknya termasuk ada kalan wali Allah hai naurung pegah ada aji hatanyo handa duri wali Allah la ya'riful wali illa wali, tidak akan mengenalkan seorang wali kecuali wali itu sendiri. Sama wali yang turi wali yang kita sampai wali itu wali wali murid. Kau kan? Yang turi wali hanya wali. Berarti tingkatan sabo level kedo nyan yang turi wali. Tanya ada pegah wali nyan kan. Mana kan? Berarti tanya tak pegah wali han sanggup tanya ada cerna kan sudah wali. Pakat karena buat lagi apa pun menyalahi dengan kebiasaan buat dan fikir dia di kampung kau ya. Roh jadi ke rumah kadang-kadang. Rupanya kau wali Allah. Nyan wali Allah. Mereka kedihan ala orang ni. Nyo bencana musibah nyo atas kita nyo hai dedeng ni. Orang ni. Ha? Awatan ni betul bala ala Allah orang ni pun tanggung. Pajan dah depu kat nyan wali ni. Di saat kat nyan kahan ali. Kabih umum. Lagi contoh menyebab kita nyo Abu Ibrahim Waila. Yo masa kat nyan wadid putai ke igap tu. Kau nyo kah? Ikut dengan sembahyang Jumaat. Benda agak yang gwek-gwek kera ke. Kadang-kadang mesti nak orang pegah ke cok tempeng dia. Kau tahu kan? Ha. Makanya hak tak cerna lah kita. Hantruk kan? Ha. Ngenjih kita. Hai bunuh kan yang kaji kepada sidra insan lagi dah pegah bunuh. Kau tahu kan? Bedah kita kan putar kameng kadang macam keba. Bedah mesti contoh. Nah sidra orang ni. Cok ik mesti juga. Ika kita tahu kan? Ada tanya juga peka. Begini, hei, kepungkai ilham orangnya, kepungau orangnya. Padahal kau hendak dia kadang kau oleh Allah. Mana pakar dia ketua ini sampai dia? Sedangkan bunuh menyetruk tingkatan kepada tingkatan hakikat. Ke? Kau nak punya halui syariah. Kita yang punya kadang kau orang dia bagaian kameng, kadang lumah dia. Mana lumah kameng segala macam. Pakar mana ketua ini sampai kameng? Menanlah ibaratnya. Ha? Menanlah pemahamannya. Makanya, nalung rumpuk. Maha tengah lepas. Kini mukadali mana salah? Ha? Baru gugun kita yo manusia, buta-buta manusia, hakikat manusia, yang bukai kun negok berarti kita yang orang pungo. Ha. Macam contoh kena kah? Contoh kena. Ya. Itulah. Lagi-lagi ada pegah puno. Ka kan? Ka bukalam? Wa qala Syekhul Islam, dan berkata oleh Syekhul Islam. Fasabir, maka bermula orang yang sabar. Ala muradillah, di atas keinginan Allah, di atas kehendak Allah. Wahwa dan bermula dianya seseorang hamilun nafsi, itu yang menanggung ianya seseorang akan
jiwanya ala misaki taklif, di atas musyikah kesulitan taklif. Li talabil jaz'i alaihi, karena mengharap balasan alaihi di atasnya taklif. Di atasnya taklif. Fi maqamil ibadah, itu sabit pada makam ibadah. Itu sabit pada makam ibadah. Waradhi, dan bermula orang yang rida. Ay mutmainnu, orang yang tetap. Bi muradatihi ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala. Fi maqamil ubudiyah, itu sabit pada makam ubudiyah. Wal'arif, dan bermula orang yang arif, yang mengenal Allah. Fi maqamil ubudah, itu sabit pada makam ubudah. Yang bunuh versi daripada Abu Ali Ad-Daqaq. Menyuk ibadah, menyuk tingkatan awam. Menyuk ubudiyah, tingkatan khawas. Menyuk ubudah, tingkatan khawasul khawas. Menyukun Syekhul Islam. So, Syekhul Islam? So, hai, muka tadi itu. Ya kan, Asri? Ka? Menyukun Syekhul Islam? Orang yang sabar di atas kehendak Allah, dan dia itu menanggung dirinya di atas keberatan taklif di atasnya. Maknanya, ini sabar di atas kehendak Allah. Pemantang yang dikehendak oleh Allah di sabar. Dan dia juga orang yang melakukan pemantang perintah Allah. Diri droi berarti pun yang diperintah oleh Allah. Nyo dianggapnya sebagai taklif kewajiban kepada dipubut. Tapi nak diharap balasan awak tak pubut tersebut. Taklif yang diberatkan kepadanya, ha, dia itu mengharap balas balasan. Maka yang demikian itu adalah tingkatan ibadah. Tak pubut sebuah kewajiban yang dijuk oleh Allah. Ha? Tak pubut sebuah kewajiban yang dijuk oleh Allah. Kerana tak anggapnya merupakan kewajiban, tak pubut kewajiban yang dia ketanya. Yang menyukun Syekhul Islam. Bila ketanya tak harap daripada perbuatan ketanya, tak harap balasan daripada Allah. Itulah pahala. Dan ujungnya adalah syurga. Maka itu adalah tingkatan ibadah. Makanya orang yang pubut suruh puji oh tegah, yang pubut yang wajib jangan tinggalkan yang haram, mesti semata-mata karena mengharap balasan daripada Allah. Dan dia itu orang yang sabar di atas kehendak Allah. Maka itu tingkatan ibadah. Tingkatan ibadah. Sedangkan orang yang rida, ha, orang yang tetap rida dengan ketentuan Allah, rida dengan kibar yang kehendak oleh Allah, nyo pada makam ubudiyah. Pada makam ubudiyah itulah tarikat. Makanya tingkatan yang kedua ubudiyah, kibar ubudiyah. Menyukun berarti Syekhul Islam, tingkatan ubudiyah adalah orang yang karida dengan kehendak Allah. Hatinya tetap menerima ketentuan Allah. Berarti Allah Ta'ala diperintahkan sembahyang, Allah Ta'ala diperintahkan puasa, berzakat, haji dan perintah-perintah yang lain, dan dilarang oleh Allah yang haram, berzina, minum khamar dan lain segala macam. Maka dia itu semata-mata rida dengan ketentuan Allah. Pu yang yuli Allah yang pubut, pu yang dicamli Allah yang ditinggal. Eh nan tegai di hana pengharapan tepu. Berarti di pubut landanya, pu yang liu yang pubut, berarti yang getam yang ditinggal. Maka itu tingkatan ubudiyah. Berarti dia hanya pengharapan tepu. Berarti nyo di dalam motor remote. Kibar motor remote, budak aku tanya nyo. Nyo umpama. Perumpamaan walaupun hanya perumpamaan ba Allah. Tapi nyo untuk pemahaman bagah umpama dia. Tamat remote. Budak motor remote, tak pejak langdung, puak lalu ejak. Tak pepok pintih pok. Tak atret. Tak maju. Kalau memang sudah demikian, bila kita sudah melakukan demikian, rida dengan kiban mati yang diniu oleh Allah, buat wajib tak buat, buat yang dilarang tak tinggal, tanpa pengharapan tak tepu, hana menolak katanya. Dan hana ingin nyo syurga nakanya hana tinggal katanya. Maka itu tingkatan ubudiyah. Yang ketiga, orang yang arif billah. Orang yang sudah mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Menyo istilah dia adalah
La maujuda illallah. Tidak ada yang maujud melainkan hanya Allah. Mati lat batat kaya batel ubena makhluk landanya nyohana baginya. Yang na hanya Allah. Katruk bermakam tak jari. Mati semata-mata kan. Mati taat, butaat, butaat, butaat. Yang jadu. Tanpa pengharapan, tanpa-tanpa. Hana fikir kepada apa lain, siapa tak fikir. Ha? Yang adalah tingkatan ubudah menurut Syekhul Islam. Ya. Di ehno. Ehno ka kira-kira mufhum masalah syariat, tarikat dan hakikat. Berarti yang pertama ta'rif wujud le. Tu ta'rif? Ta'rif syariat. Kiban ta'rif syariat secara ringkas yang berkaitan dengan syariat adalah hukum yang diembankan oleh Allah kepada kitanya melalui daripada Nabi Muhammad. Tu wajib hukum haram, mubah, makruh. Sedangkan mengamalkan dengan hukum-hukum tersebut, itu namanya tarikat. Sedangkan faham daripada hakikat sesuatu, itu namanya hakikat. Perumpamaannya adalah syariat seperti kapal, tarikat seperti laut, hakikat seperti permata. Untuk kita memperoleh permata, maka membutuhkan kepada kapal. Lalu kapal berjalan berarti dalam air, kemudian kita menyelam, lalu kita ambil permata. Perumpamaan yang lain sama seperti satu buah kelapa. Kulit luar itu syariat, isinya merupakan tarikat, sedangkan minyak daripada isi buah kelapa itu hakikat. Maka untuk kita dapat memperoleh minyak daripada isi kelapa, maka kita kupas kulitnya, lalu kita ambil isinya, kita tumbuk, maka jadilah minyak. Ya. Kaya? Ha. Maka kepegah tu syariat. Ha? Syariat yang merupakan ibadah. Tarikat, ubudiah. Hakikat, ubudah. Pengertian daripada ibadah, ubudiah dan ubudah ada dua versi. Menurut daripada Abu Ali Ad-Daqaq, yang dikatakan dengan ibadah adalah tingkatan orang yang awam. Sedangkan ubudiah tingkatan orang yang khawas. Sedangkan ubudah tingkatan orang yang khawasul khawas. Menurut Syekhul Islam, ibadahnya adalah bila seorang manusia, seorang hamba, dia itu sudah bersabar dengan ketentuan Allah dan dia itu mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tapi dengan mengharap balasan daripada Allah. Itu tingkatan ibadah. Yang kedua, orang yang sudah rida dengan ketentuan Allah dan menjalankan bagaimana ketentuan Allah, perintah Allah, menjauhi larangan tanpa mengharap apa-apa, itu tingkatan ubudiyah. Yang ketiga adalah orang yang arif billah, yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, itu tingkatan ubudah. Ya, dan berarti secara ringkas kesimpulan. Wallahu a'lam bisawab.